Alright guys, bertemu lagi di channel saya Gawan Rider. So hari ini barulah kita beraksi menggunakan SYM VF3i 185 limited edition. So apa cerita hari ini? Jap kita overtake lu. Alright, barulah kita sambung cerita. So untuk pengguna SYM, khususnya buat ni lah VF3i ni, so ada berita gembira. Berita gembira buat kita semua lah. Sebenarnya kita ketinggalan tu dah, tapi tidak apa, yang penting benda tu ada. Okey, berita gembira dia. So saya dah nampak sudah ni lampu headlamp. Headlamp untuk VF3i jenis LED. Zipat lah, zipat LED headlamp ah. So bagi saya memang benda tu memang bagus lah. Lampu tu memang bagus sebab saya sudah pernah pakai di LC dulu. Terang lah, terang. Tapi untuk kali ini, untuk VF3i ini saya belum try lagi. Tapi saya sudah message dia punya ni, seller tu. Seller dia di Shopee. Kalau kamu tengok, saya ada post satu gambar berkenaan dengan tu lah, lampu tu. So saya sudah post di YouTube channel saya. Siap ada link apa tu? Link Shopee itu lagi ya. Kalau kamu perasan, kamu kasih tekan ritmo tu, ah, kamu nampak lah tu. So di sana saya ada letak satu link. So kalau kamu mau terus direct pergi Shopee seller tu, ah, kamu boleh ni lah di sana. So harga dia, harga dalam 200 tengah lah macam tu. So saya sudah berhubung dengan dia punya seller tu. Seller dia cakap, saya tanyalah ada jual ke tidak. Wih, bahaya. Sekejap lah, nanti baru sambung balik. So saya sudah tanya seller tu, harga dalam 250 lah macam tu, lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Tapi dia cakap bulan depan lah, mungkin maksud dia tu selepas raya lah tu baru sampai barang tu. So maksud dia benda tu masih pre-order lah. Tapi itu baru satu seller je yang saya tanya lah. Banyak lagi seller lain kan, tapi iyalah malas saya mau apa ni, malas mau tanya. So saya prefer satu saja. Saya tanya satu seller saja. So mungkin kamu yang sudah ganti, tapi so far saya belum nampak lagi orang buat ni, buat review pasal lampu zipat tu. So maksudnya memang benda tu baru lagi lah tu. Okay, so kita tahu macam mana dia punya keadaan bentuk fizikal lampu tu. So kita boleh tengok dengan mata kasar saya lah di Shopee tu. So far apa yang saya tahu lah, kalau kita mau guna apa ni LED ni, zipat tu lah khususnya paling bagus. Kita mau kena tukar yang Swiss ni lah, Swiss yang boleh kasih off lampu tu. Ada Swiss tu ada jual. Kita boleh kasih, maksud saya kita boleh kasih off lampu tu bila siang hari. So kita boleh pasang lampu kecil tu saja. Dulu saya di LC saya buat macam tu. So kalau kita buat macam tu, dia lagi memanjangkan hayat ni lah, hayat kita punya headlamp tu. So mungkin kalau sudah ada jual, saya memang mau beli sudah, tapi bila dia cakap bulan depan, dia cakap, saya rasa mungkin lepas raya lah tu. Lepas raya lah baru saya beli. So kita beli nanti, kita buat ni lah tutorial pasang.
dan feedback dia macam mana, terang ke tidak lah. So nantilah kita tunggu saja. Cakap sekarang tidak guna, belum benda belum ada. So kamu boleh tengoklah gambar ni. So saya ada kasih selit sikit gambar, kamu boleh tengoklah. So kalau benda tu sudah kita pasang, bagi saya ini option lah, option kan, option untuk pengguna lah, masing-masing punya ni ada pilihan sendiri. Bagi saya akan pasang ni lah yang switch on off dia tu, switch on off, supaya ni lah untuk ketahanan LED tu lah. Nanti baru boleh sekejap daily ride lagi pakai, lepas tu rosak. 250 kau pakai sebulan, lepas tu kau mau beli lagi, oi. Macam tidak ni, macam tidak berbaloi. So nanti kalau sudah pasang baru kita, oi, ada geng lah depan tu. Iswayim, ada Iswayim. So ada geng. Jom kita pergi dekat dia. Jom kita merapat. So tertinggal terus cerita tu. So itu saja pun cerita tadi tu pasal lampu zipat tu. So memang kalau saya memang okey lah ada lampu tu. Sorry ni tak gambar orang pula naik motor. Coba kalau ada geng selalu ride ya. SYK 9413. Oh, mungkin dia ada dalam grup ni. Grup SYM coba. So, jom kita layan. Saya tidak pernah tengok orang ni. Buat SYM ni dekat-dekat sini. Jom kita layan patah. Okay, kita potong dia lah. So, itulah. So, jumpa limpas pun sikit. Siap dia mau ikut tapi saya punya perjalanan jauh lagi. So saya kena ni lah, laju sikit lah. So tidaklah kena hujan kan. Alright. So macam mana motor kamu yang sudah hampir setahun? Ada apa masalah yang pertama kamu ni lah kamu hadapi? So kalau macam saya, masalah sofa belum ada masalah lagi. Minta-minta tidaklah masalah sampai bila-bila kan. Lagi bagus tidak masalah. Minta-minta tiada masalah lah. So kalau kita pakai secara tidak membabi buta lah, orang bilang kan. Alamak bos, hujan lagi. Aduh. Oh bukan hujan lah, visor yang gelap ni itulah nampak hujan. So janganlah kita memandu pula, menunggang motosikal secara, kalau membabi buta tu dengan slow okay juga kan. So engine tu lah, penjagaan engine tu, maksud saya itulah service. Jangan ni lah, jangan selalu guna high RPM sampai merah apa semua kan.
itu mungkin salah satu sebab memendekkan kita punya jangka hayat engine kita lah. So hari ini mungkin riders sudah balik nih, saya rasa lah. Selalu ada riders nih berkumpul sini, tapi hari ini macam tidak. So kita proceed terus ke Kota Kinabalu lah. Oh, ada juga rider ah, tapi yang moto-moto besar lah. Moto-moto 250 cc ke atas. So, kita sudah melalui Kundasang. So, kita akan naik lah. So, kena hati-hati lah. Kalau kena macam ni, kita kena hati-hati. Jangan terlalu bocor gas, orang bilang. Coba kereta macam ni lah, kena intai-intai. Terlebih. Duluan kereta tu lah, takut nanti terhimpit pula. Sejuk lah. So kita layan dulu dia punya cuaca sini ni. Syok.